Tuh ini kita akan bermain God of War Ghost of Sparta. Ini adalah God of War Ghost of Sparta versi PPSPP Android. Tentu saja link ada di deskripsi. Dan jika kalian menginginkan sebuah shader, ya, gue itu udah memakai shader PS4. Jika kalian bingung bagaimana cara untuk mengaktifkannya, dikarenakan kita nggak punya yang kayak gini, kayak ada PS4-nya, ada customization ini, bla bla bla. Itu untuk shader ya. Yang gini ada jangan dibuangin, kan mau buang ke sini, Mbak. Tutorialnya akan aku kasih tahu sebentar lagi. Sabar, oke? Okay? Jadi ini gameplay dulu. Oh my god. Satu kali udah, terus mie gelas saya cetan. Ini tapi harus semua. Ini. Kalau ini enggak semua enggak ada mie gelas. Tuh, oh my god. Habis makan mie gelas, minum susu. Makan. Ya. Biar cepet gede. Oke, Bro? Heeh. Tapi makan gelasnya siang-siang. Enggak sekarang. Enggak habis ini. Hah? Enggak sekarang. Sekarang. Lah iya kok nanti. Lah ini enggak mau habisin kok lelenya nih. Ya apa ini? Ayo. Coba. Ya udah, minyak juga ntar. Kalau kamu mau sekarang, minyak sekarang. Cepetan. Main. Setengah 12 sih ternyata. Makan, Mbak. Mbak belum makan. Emang ini mau makan. Ya udah rasa. Pedang sakti guys, satu hit kill. Jadi senjata terkuat yang aku pernah dapat ini cheat sih. Ini dengan pengecut. Sabar ini kita Inggris. Ah, jadinya ada cheat coy. Wah. Ya. One hit kill. Oh my god. Ini cheat literally membuat gue seperti selayaknya dewa sungguhan. Enggak ada rasa, Pak. Mampus. Enggak ada rasa, Bos. Apa kau? Apa kau? Pak, oke. Sini. Men. Hop. Oke, ini kita perlu ini biar kita selayaknya emang dewa gue menggunakan, soalnya ini adalah guard armor. Jadi orang enggak bakalan curiga. Jangan lupa Kak, kita kecet juga. Mal size. Mau tinggi apa ora kembok-kembok gitu? Enggak mau. Sudah. Sini kalau mau cepetan. Oi, insane speed 40. Selamat ya. Lah yang enggak kemukunya ya tetap ada. Oh my god, jangan insane speed. Enggak boleh. Oke, insane speed nih kita kayak gini, terus kita bakal ke normal speed ya. Oh my god, langsung meninggal. Dah, dari atas mbak bikin nih. Udah mau bawa warna kemana lagi? Wow! Ope. Senjata terdewa, guys. Apa sih?
Apa lu? Hah? Sekali tek meninggal anjing. Enggak. Mantap. Maaf ya kok enggak nyaman soalnya ya gini. Ini soalnya cuma buat HP. HP enggak boleh semua HP. Apalagi HP kentang. Enggak boleh, bro. Ini tidak cocok sekali untuk HP kentang ya. HP kentang tidaklah cocok ya. Sumpah tidaklah cocok untuk HP kentang. Jika Anda tetap memaksa ya HP kalian bakal nyebluk titik. Kalau pakai shader ini. Karena jika gua enggak pakai shader pun itu sudah sedikit nge-lag lagi gitu loh. Bukan karena shader-nya, mainkan gara-gara file size-nya itu seharga 0,95 giga. Kok seharga sih? Maksudku 0,9 giga lah. Tapi lumayan dapat yang ini. Itu lebih gigi lagi 1,13 GB dong. Dan yang ini yang versi full ya. Versi full size jadi enggak ada yang terpotong. Since yang ini mirip dengan yang PS2. Kratos, buset dah. Kratos. Kok lu cepat sekali? Lu dewa apa ya? Lupa aku dewa yang memiliki kekuatan super. Karena dibacok ya udah kita bukan. Keren gak sih ini kostumnya? Dan untuk kalian yang gak tau save data itu seperti kalian tiba-tiba jeblu ya, kalian udah selesai aja misinya. Jadi ini gue pakai save data dan juga chat tentu saja. Oke, ini kita skip dan dia bakal menjadi monster Kalistos. Gampang sih ini. Oh, dia ini sebenarnya gampang cuy. What the fuck, man? Kok gak kena? Fuck man, harusnya meninggal udah, harusnya udah meninggal pak, harusnya sudah meninggal. What the fuck man, harusnya sudah meninggal bapak, meninggal. Kamu meninggal? Meninggal kepala kau ah. Mampus kau boy. Oke sudah. Sudah. Mati kau boy.
gue harus kasih ini cuy. Oke, kita lanjut ke tutorial guys. Oke, jadi kalian kesini teruskan ekstrak aja, tapi dikarenakan itu ya udah. Terus jika kalian menginginkan shaders, ya shaders, kalian ekstrak aja ini. Yang, nah ini kan ekstrak di sini. Nah pastinya dia akan yang namanya itu ada shaders. Nah terus kalian salin aja shaders ya, ingat shaders harus shaders juga boleh gak. Habis itu kalian ke PSP, terus kalian pas tekan aja di sini, maka otomatis dia akan di sini shaders ya. Udah gitu doang beres. Gampang kan untuk menanam shaders ya. Nanti dia bakalan ada kayak gini. PS4 tuh, PlayStation 4 ya, ada shader Go-Go's ya, kayak gini, kayak gini. Nah, itu bakalan ke sini ke PSP. Jika kalian enggak percaya ya, tadi kan ada Go-Go's. Nah, kalian ke PS6 itu pasti ada tuh salah satu ya PS4 dan ada shader Go-Go's. Nah, di mana? Wow. Wow. Wow, ternyata lebih keren Go-Go's ya. Oke, kalau gitu. Dan ya, gini aja sih. Tapi kalau mau yang lebih bagus itu PS4 sih ya. Untuk apa? Naruto Stark 4. Oke. Sabar coy. Kita bakal ambil PS4. Jadi gue saranin kalian pilih PS4 karena lebih bagus. Gue bisa mati. Oke, gue harus hati-hati. Asain. Dan kalian bisa, kalian bertanya-tanya kenapa gue bisa kayak itu tahu seluruh jalannya, karena gue udah pernah main ya, jadi mungkin aja sampai segini dulu. Sabar, gue belum save. Mungkin segini dulu untuk gameplay kali ini. So ya, bye bye.